Ki bos, perjuangan mencari spot bos. Loh, bane bek lemah bos. Ya. Perjuangan nih bos. Golek spot belanak. Bos ngerejeki lumpur nih bos. Gak jalan belas bos. Loh bos, lemah kok ngene bos. Oke. Spot sudah sampai di spot ini bos. Kurang berapa meter cuma motor kita taruh sini. Setelah itu kita uncal. Sarapan sih guys, nguntal. Ini Cak Komeng lagi sarapan bos. Habis pegang cacing makan nasi. Pancingnya dekat pinggir bos. Yo. Yo iki bos. Namanya spot rahasia bos, jarang dijamah pemancing bos, soalnya akses jalannya juga susah bos. Perjuangan bos masuk ke lokasi ini kalau hujan gini. Ini terpaksa motor aku parkir di sebelah barat sana bos, karena nggak bisa masuk lagi ke dalam, susah bos, takutnya nggak bisa keluar. Ini jalan tadi sudah nggak bisa jalan motor. Oh bos, sandalku bos. Bos, ini sudah sampai sempat bos, dan sudah habis prepare itu bos. Ini spot rahasia ini bos. Kenapa rahasia? Karena aksesnya masuknya susah bos. Dan kalau saya kasih tahu, takutnya nanti yang di sini malah susah masuknya, motornya nggak bisa masuk bos. Tadi motor sudah parkir di sebelah barat. Oke bos, saksikan terus gimana keseruan mancing pagi ini bos. Kita uncal yang pertama bos. Ini agak jauh dari jalan raya bos, dan baru pertama kali ini ternyata susah cari spotnya, akses jalannya yang susah bos. Masih belum ada sambaran ini bos. Ikan terkecil. Kileng-kileng cocok kok leng. Lek gua cocok. Ke opo? Iya ya. Oke, strek bos. Ketongkrong. Alhamdulillah. Hes. Ono sing arep bos. Rezeki anak soleh jare bos. Waduh. Awal mula dapat rongkerong. Wis rezeki anak soleh lah iya. Ono sing pesen iki, Bos. Larang iki regane, Bos. Satu ekor 50.000 ini, Bos. Waduh, pancing telu mancep kabeh, Meng. Barusan cetrek, Bos. Lho, iku tak kena kucing, Bos. Lho. Gereng-gereng oleh iwak. Lho, dicokot belanak baby. Tapi enggak kerekam setreknya bos. Ngono iki kucing lek dikae gereng-gereng ngono. Enggak kerekam terus rek, kerong-kerong kok jangan kerekam. Oke, setrek bos. Mbak Bella bos. Agak lumayan. Lek gede-gede kok warken konjing, gede. Dul.
glep. Wah, strek bos, kerong-kerong lagi bos. 100.000. Aduh, alhamdulillah dapat kerong-kerong lagi. Ku bos, jerakane kerong-kerong bos. Ya apa bos? Lurus 100.000 bos. Aku rekam kon muni alhamdulillah semeng kon ono kono sale. Iya. Iya. Kamera aku ono sebelah ini. Iya, waduh. Aduh, kate mrene jago. Tak lempar lagi, cari lagi. Lho, blanake moro. Banyune apa angin ini tenang blanake ketok. Kemluyure. Slep, woi. Wis, iwak apa iki, bos? Lulu. Waduh, jair, bos. Wis. Sak cangkeme kenek, sak gegere kenek iki, bos. Lek jair tak angkut, bos. Iki pesenan dari si kecil, bos. Anak nomor 2 minta dicarikan jair. Jair ya. Bos, alhamdulillah bos sudah dapat 2 ekor. Target kali ini ikan jair, Mbak Nila sama Mbak Bella dan ikan kerong-kerong bos. Ikan kerong-kerongnya buat komersil ini bos. Ini ada penampung kerong-kerong. Ebe aku wae nggo kerong-kerong wis ben sang akuarium ae. Halus bos, gondolannya bos. Reaksi di pelampung agak halus-halus gimana gitu. Loh, iya. Kon, aduh. Wes mocel mana Mbak Belai. Kerong-kerong mana? Keting bos. Oleh Pak Garitel. Strek bos, ih oleh babon bos, belanak bos, mantep bos. Iki yang kutunggu-tunggu dari tadi bos. Mantap, akhirnya dapat babon. Kita cari lagi.